hanya dalam keadaan sehat dan saat ini siap untuk memuji Tuhan ya. Yuk, kita jumpa di sini bersama Lause Imon, Lause Roslin, Lause Jo, dan pemusik kita Lause Fatty. Senang ya kita semuanya bisa memuji Tuhan kembali pada hari Minggu ini ya. Tuhan Yesus baik kepada kita, Tuhan Yesus sayang adik-adik semuanya ya, sayang mama papa, sayang Lause, sayang adik-adik kakak semuanya. Kita menyanyi puji Tuhan, aduh-aduh senangnya ya. Dan kita sambung dengan duduk senang, berjalan senang. Yo ya, semua bagi diri yo. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita dimanapun kita berada ya. Kita akan menyanyi pujian ini, kita belajar sama-sama ya. Belum tahu, kita pelan-pelan dulu. I am in right, out right, upright, down right. Ya, yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. I'm
lagu kan, nyanyiin. Nah, kalian lihat nih tangan Lausa nih. Kalau Lausa kasih kode begini, berarti kalian nyanyinya agak pelan ya, slow. Nanti kalau langsung begini agak cepat, nanti Lausa Ferdinya agak cepat, kita nyanyinya agak cepat ya. Oke, gerakan semuanya tetap berdiri ya. Yuk. Yang semangat. Hanya satu.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan yang memimpin setiap kami Tuhan, agar kami dapat mendapatkan firman Tuhan yang boleh disampaikan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi kami, meskipun kami masih kecil, tetapi kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, salah satu cerita di dalam Alkitab ya, dimana cerita ini juga berkaitan tentang hari yang akan kita jalani hari ini ya. Terutama di hari Minggu ini kita memperingati hari yang sangat istimewa, dimana ada satu kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Namun sebelum itu lo saya mau bertanya nih, kalau misalnya adik-adik punya teman dari sejak kecil, dari sejak TK, SD, SMA, SMP, SMA ini ya, terus setelah tamat SMA lalu berpisah gitu ya, mungkin ada di kuliah di mana lalu berpisah, bagaimana perasaan adik-adik? Tentu adik-adik juga akan merasakan perasaan sedih ya, teman yang sudah sekian lama bersama-sama kini berpisah gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita melihat juga bagaimana respon dari para murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Yuk sama-sama kita melihat di dalam Alkitab kita ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke 11. Nah, adik-adik ini berbicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Nah, sebelum itu, minggu lalu kita mendengarkan cerita dari yang disampaikan oleh Lose Sekolah Minggu ya, di mana cerita itu ada pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yo, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, cerita minggu lalu itu berbicara di mana Tuhan Yesus memberikan pesan atau perintah kepada para muridnya untuk apa adik-adik? Untuk pergi ya, pergi mengajar, memberitakan firman Tuhan, pergi mengubah atau menjadikan semua orang menjadi muridnya, kemudian juga membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat ini kita akan melihat ketika Yesus naik ke surga. Kita melihat bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib ya, mati di kayu salib, kemudian dia mati gitu ya, kemudian hari ini dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, dia juga menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para muridnya. Dan hari ini adalah di mana kita juga, bahkan seluruh gereja yang ada di Indonesia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana para murid dan Tuhan Yesus berpisah. Nah, namun perpisahan itu juga sebelum Yesus naik ke surga ya, para muridnya bertanya kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Jadi para muridnya ini berharap, memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang, yaitu untuk memulihkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus di sini memberikan jawaban kepada para muridnya ya adik-adik, di mana Tuhan Yesus memberikan tanggapan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya para murid tidak perlu khawatir untuk hal itu ataupun memikirkan akan hal itu. Yang paling penting adalah mereka melakukan tugas atau pesan yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu untuk menyampaikan, memberitakan tentang Dia, yaitu Yesus, kepada semua orang. Nah, di sini perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya itu menyampaikan tentang Yesus, yaitu di kota-kota, yaitu di kota Yerusalem, mulai dari Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Nah, adik-adik, setelah Yesus menyampaikan berita ini, kemudian tiba-tiba Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, dan para muridnya juga melihat ke langit. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih. Mereka berkata kepada para murid Tuhan Yesus, "Hai orang-orang Yahudi Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya di sini di mana para murid tidak perlu takut khawatir. Mereka harus tenang ya bahwa Tuhan Yesus juga akan datang sama seperti yang mereka lihat saat ini. Yaitu Tuhan Yesus juga akan memberikan penyertaannya kepada para muridnya. Dia tidak meninggalkan para muridnya dengan begitu saja, tetapi dia akan menyertai mereka, yaitu dengan melalui Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita semua adik-adik. Dan ini salah satu bentuk juga bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dia disebut sebagai Immanuel, yaitu Allah yang akan beserta menyertai kita, baik di zaman dulu, masa sekarang, bahkan selama-lamanya dia akan menyertai kita. Adik-adik, pada perikop ini yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga, membuktikan akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita juga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dan kita harus yakini bahwa dia telah menyelamatkan kita, dan telah memenangkan kita. Dan kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan bagi kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Immanuel yang akan menyertai kita. Nah, meskipun kita masih kecil ya, masih kecil, bagaimana kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini? Yaitu dengan kehidupan kita adik-adik. Yaitu dengan cara kita berbicara kepada orang lain, tidak melawan, tidak nakal, berbicara yang sopan dengan orang-orang yang di sekitar, dan juga kita bisa melakukan perintah ini dengan cara mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, dan nurut kepada orang tua. Ini adalah salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Tuhan, dan salah satu bentuk dari rasa terima kasih kita atas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan karena itu kita gak boleh jenuh-jenuh untuk datang beribadah meskipun hanya melalui online, tetapi kita harus bersuka cita dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada saat ini juga kita akan mendengarkan satu ayat hafalan ya. Ayat hafalan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Di sana dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sekali lagi ya, bersama-sama dengan Lause, Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Adik-adik, pada hari ini Tuhan Yesus telah naik ke surga, di mana kita juga memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan kita, terus kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dikala kita sedih, dikala kita sedang bersuka cita, dikala kita sedang kecewa kepada orang-orang di sekitar kita, kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai, memberikan penghiburan, dan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Tuhan telah menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan hari ini kami memperingati Tuhan akan kenaikan-Mu di surga. Dan Engkau sendiri tidak membiarkan kami sendiri dalam melakukan pelayanan di dalam dunia ini Tuhan. Tetapi Tuhan telah beranugerah melalui penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan tidak meninggalkan kami dengan begitu saja, tetapi ada penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, tetapi kiranya Tuhan memakai kami dengan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangkit memberikanku hidup.
memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sekalipun untuk kita, ya. Kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan dan masukkan di celengan yang kalian sudah buat sendiri seperti ini di rumah, ya. Udah punya kan semua, ya? Udah bikin? Yang belum nggak apa-apa, pakai celengannya sendiri yang sudah disiapin juga nggak apa-apa sama mama papa, ya. Atau nanti kalian bisa pinjam ke mama papa untuk bawa di gereja atau di transfer ke rekening BCA GKI Citra Raya. Yuk, jadi kita berikan persembahan sambil menyanyikan pujian. Aku bawa dan berikan persembahan. Nah adik-adik, hari ini kita mau buat, kita mau buat aktivitas Yesus naik ke surga. Naiknya gimana ya? Oke, coba adik-adik lihat. Bikinnya gimana? Yuk, kita lihat dulu bahan-bahannya. Yang pertama adik-adik siapkan kertas kosong. Ini lu usah pakai kertas gambar. Kemudian stick es. Nah, untuk gambar Yesus, adik-adik boleh gambar sendiri ya, terserah mau seperti apa. Bisa kok lihat di YouTube ya. Kemudian siapkan beberapa krayon. Lem, gunting, dan beberapa apa ini? Magnet. Ya, lo usah pakai 4 magnet. Nah, pertama-tama adik-adik langsung saja warnain. Nah, di bawah ini adik-adik warnain hijau karena ini menggambarkan bumi, ya. Kemudian langit dan lengkapi dengan awan. Kemudian tempelkan magnetnya di stick es krimnya, 2, dan gambar Yesus yang sudah adik-adik warnain tadi dipotong seperti ini. Jangan lupa tempelkan magnet di belakangnya, ya. Magnetnya harus jajar ya adik-adik ya, supaya bisa nempel. Nah, kalau sudah, kita letakkan magnetnya di bawah dan di atas gambarnya. Hey, adik-adik tahu kan ya kegunaan magnet supaya bisa nempel dan kita bisa tarik dari belakang. Ya, Yesus naik ke surga. Selesai. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah, sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ini. Dan kita tutup dalam doa, kita akan nyanyi pujian yang tadi kita nyanyikan lagi pertama tadi, ya. Hanya satu jalan, karena hanya Yesus satu-satunya jalan bagi kita, dia adalah juru selamat kita. Yuk kita nyanyikan semua sambil bangkit berdiri, yuk, dengan sukacita ya. Jalan lain, tiada jalan lain.
ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau menjaga dan memelihara kami sepanjang waktu. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami yang sudah bisa kami ikuti pada saat ini. Biarlah senantiasa hati kami dengan penuh sukacita melalui hari-hari kami, dan dalam juga aktivitas belajar kami di rumah, Tuhan juga menjaga dan menolong kami semuanya. Dan Tuhan akan juga ingatkan kami kembali pada minggu yang akan datang, kami juga bisa bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah Tuhan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan selalu dengar kebenaran kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terima kasih. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terima kasih. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terima kasih. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hafalan hari ini adalah Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat hafalan Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bahasa murid-muridku. Terima kasih. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terima kasih. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.